Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat seluruh teman-teman yang ada di Facebook. Kali ini saya lagi berziarah di makam ibu almarhumah Haji Hadijah Ismail, almarhumah yang telah melahirkan saya, yang telah membesarkan saya sehingga seperti ini. Mengingat ibu yang begitu gigih, begitu berjuang membesarkan anak-anaknya hingga sukses, hingga selesai studinya, dan ibu itu aktif di organisasi yaitu Bayangkari Polri, karena bapak saya juga seorang purnawirawan polisi waktu itu di Brimob, Brigadir Mobil. Oke guys, sekali lagi mohon maaf ya, karena saya berada di makam ibu dan ini adalah makamnya. Alhamdulillah telah bersih ya guys. Ini makam ibu. Ini namanya Haji Hadijah Ismail. Alhamdulillah telah bersih ya. Tadi saya udah bersih-bersih, udah bangkas ranting-ranting pohonnya, udah bersih ya. Karena doa dari anak itu lebih manjur daripada kita undang imam, daripada kita undang Pak Kiai, mending kita sendiri yang berdoa ya, selaku anaknya, selaku putranya. Jadi baiknya anaknya yang berdoa, mengirimkan doa, baik itu Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Sekali lagi mohon maaf, ini adalah video singkat dari saya, Zulkarnain, karena seminggu itu dua kali atau tiga kali lebih baik. Insya Allah ibu, baik ibu saya dan ibu teman-teman yang sudah lebih duluan yang udah meninggal, kalau kita sering mengunjungi, kita sering berziarah, kirimkan doa kepada ibu, insya Allah ibu kita itu jauh dari siksa kubur, jauh dari siksa api neraka. Apalagi ibu yang soleha, insya Allah selamat, baik di alam barzah maupun di yaumil akhir, dan sehingga insya Allah dimasukkan ke dalam surga, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita kirimkan doa, doa baik itu Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Sekali lagi mohon maaf ya, saya berada di makam ibu ini. Ini makam ibu guys. Makam ibu itu kebun kacang, kebun kacang milik ibu dan milik ayah saya. Sewaktu masih hidup, ibu ini sering sering suka sekali buat tanam-tanam kacang, tanam merica, karena ibu adalah seorang petani, suka sekali buat batani gitu guys. Apalagi kolam ikan, itu di belakang saya itu kolam ikan, kolam ikan, dan itu mangga milik ibu, ibu yang menanamnya dan ayah saya. Alhamdulillah tumbuh subur ya. Bulan kemarin mangga ini buahnya rimbun. Itu kacang, kolam ikan. Waktu ibu masih hidup, ikan itu banyak, baik ikan nila, ikan mas, dan ikan lainnya. Ada 4 jenis, cuma 2 yang saya hafal. Insya Allah ibu saya itu jauh dari segala siksa,
baik itu siksa kubur maupun siksa api neraka, insya Allah dijauhkan dan insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ibu saya itu tenang, kuburnya selalu terang benderang karena anaknya sering mengirim doa. Satu minggu itu 2-3 kali lebih bagus, lebih baik ya gitu. Karena doa seorang anak itu insya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billahi alil adzim, astaghfirullahaladzim. Sedih mengingat ibu waktu itu, sekarang sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kemarin ibu meninggal. Oke guys, sekali lagi terima kasih sudah simak menyaksikan video singkat dari saya. Sekali lagi terima kasih, kita jumpa di episode berikutnya, selanjutnya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.